Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto kompak menghadiri istighatsah nasional dan doa untuk keselamatan bangsa di Pondok Pesantren Bahlul Ulum Tambak Beras, Jombang, Minggu malam 21 Mei malam. Caimin menyanjung Prabowo dalam momen itu. Caimin menyebut Prabowo adalah pemimpin yang berbesar hati, menerima berbagai keadaan, termasuk menerima berbagai kesulitan yang dihadapi. Menurut Caimin, karakter Prabowo sebagaimana ia utarakan membuat menjadikannya sosok yang layak untuk dihormati. Sebab ia menilai sambutan Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras bagi Prabowo merupakan hal yang layak dilakukan. Lebih lanjut, Caimin menyebut kehadiran Prabowo di acara istighatsah nasional terasa begitu istimewa, sebab acara itu dihadiri oleh sejumlah kiai sepuh di Jawa Timur. Di akhir sambutannya, Caimin mengucapkan selamat kepada seluruh keluarga besar Ponpes Bahrul Ulum yang sukses menyelenggarakan kegiatan akbar itu. Ia berharap segala harap dan doa yang dipanjatkan para kiai, ibu nyai, santri, alumni, hingga masyarakat umum membawa berkah bagi Indonesia. Sementara itu, Prabowo Subianto mengaku terkesan dengan sambutan luar biasa Ponpes Bahrul Ulum akan kehadirannya. Ia menyebut Jombang sebagai kota yang penuh sejarah dan juga telah melahirkan banyak tokoh-tokoh penting untuk Republik Indonesia, seperti Kiai Haji Hasyim Asyari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta Kiai Haji Bisri Syansyuri.